Mbak, ini wonten pertanyaan malih Mbak. Saya pengemudi mengumpulkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, lain sapi purute. Anehnya, secara tidak terduga pusaka-pusaka dari era kabudan banyak yang datang. Pada saat itu walaupun melalui perantara orang dan demikian itu apakah keterkaitannya dengan leluhur? Terkaitannya dengan leluhur, kuwis kena sing diarani teko titi wancine. Yang dikasih Iya, saking kulo cekat dah dibuat lagi ngakir Mas Indra. Monggo. Monggo Mas. Iya, bah, kulo lanjutkan, Bano. Monggo. Nabi Muhammad itu kan nabi yang terakhir, Mbah. Ya. Dan membawa ajaran namanya agama Islam. Ya. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu kan sudah ada nabi-nabi, Mbah. Ya. Yang saya tanyakan, Bano, agama apa yang dibawa nabi-nabi tersebut sebelum Nabi Muhammad? Monggo. Oh, saya kira utake iki padha encer ya, jane jawaban iki jawaban penak. Dipun, Mbah. Wong sak donya iki ya ngakoni putu nabi. Nggih. Nabi sapa? Nabi Adam. Kenapa saiki Nabi Muhammad sing nyinyir omongane harus dihormati putu nabi nganti keluarga nabi? Jadi ini ngaji ini sih cepet banget lagi. Lalu habis ngaji ini sumber langit, kita harus mengakui ya, sarumai bumi kureping langit asal dari Nabi Adam ibu Hawa. Wis bukan tak dinaik. Kan udah ada nabi yang pertama, Nabi Adam ibu Hawa. Secara tidak langsung pergantian Gusti Allah ibu bumi Bopo Akoso. Oleh Adam itu kata suung Hawa. Tapi diindo-indo Nabi Adam lanang bawa wedo kan ngene. Kowe iki gak trimo, Mbak. Nabi itu sebagai wadah, Adam suku bawa itu ada. Lek oleh nona ini wong Jawa kan diarani suku sejati ning ngono ya. Tanpa ambedani kang kena ngono. Wo. Ngene kan wis tau mungkin. Nggih. Ya pertanyaan sing dia ngenane ke ya tau lah titik-titik ae. Mbah niki terkait kawe Nabi Adam kali Hawa. Nah niki nuwun njenengan jelasaken permainan rohani yaitu Mahadewa antara Adam dan Hawa, monggo Mbah. Ya sekarang gini, yang bisa dilihat secara umum ya, bah itu sengaja maupun tidak kok tertayang di TV ada Mahadewa. Ya kan jelas Mahadewa Adam Hawa sing wis kena dipapane kena didelok ku berarti kuwi ora ana ya ora ne sing enekne ora beranak ora lanang ora wadon kan sampai belum ada lahir toh Adam Mahadewa nggih nanti belum ada bangunan jelas pertama kan ciptaan Sang Yang Tunggal Allah sak isine makane namanya negarane Kailas. Nah, kenapa penciptaannya itu kan awalannya kewan belum manusianya. Contoh Ganesha kancane kan tikus, ula, barang-barang kan. Itu pengetahuan terbatas dari situ, Mbak No. Gak wajar nanti awal sampai akhir. Ini bagi orang yang percaya gitu. Niki wonten pertanyaan Mbah saking derek-derek. Bagaimana cara sukma kita pulang saat kita meditasi, Mbah? Bagaimana cara sukma kita pulang saat kita meditasi? Soalnya ini dia takutnya kalau saat meditasi sukmanya itu enggak bisa balik lagi gitu, Mbah. Lek tekowi tidak ada ceritanya ya Lek. Boleh belum ditentukan Sang Yang Tunggal. Semedi ini sih gawiannya manusia toh. Nah, bisa kembali
lagi dayani sing kuasa, lagi niati balik, balik terus. Karena apa? Manusia tidak bisa menentukan kembali dan tidaknya roh itu tadi. Lebih jelas ya nih kali, apakah ini bisa diterima? Semedi kan gaya ini mencok. Roh ini sing ngatur urung enek. Lelek mati tatanan Gusti Allah sekali keluar udah tidak kembali. Mbah, tanah Jawa itu kan identik oleh Wali Songo, Mbah. Ya. Niki nek ditanggetaken Mbah no, siapakah wali dari Wali Songo yang asli orang Jawa? Wis pitah. Wis sampeyan nek sunggale. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Kabeh kuwi mau duduk wong Jawa asli. Wong Cina wali-wali. Cina banyu. Ya Cina kuwi lek di lek ra percaya sing di endang akeh. Mbah niki nyuwun dijelasaken Mbah no, asal mula asal usul nektu pasaran dino mbano dino kan enten nadwastani akad Senin, Selasa, lan Sabtu Turute dan niki ngopo asal usul kok diwastani dinten akad dinten Senin iku pengen ngopo enten pasarane wage paing dan iku asal usul beribun kok diwastani wage paing lagi lan Sabtu Turute mbano ya lan ini karena ya bisa memaparkan tapi lungguhe ya tapi lek asal usule enak sing bagian iso mapane Mbah No belum lek jelas lek masalah asal usul lek lungguhe jelas lek pripun Mbah kan yo enak sing nang YouTube sing sang bisa memaparkan tentang asal usul ing dino ya Mbah No bukan bagian lek lungguhe wis jelas yo jumlah hitan jumlah kan hitungannya kabeh kan itu siji manggil nangetan liani luru-luru lek dino ne lek pasarane legi kan jumlahnya 5 ya mubung siji kurangnya nang tengah kliwon lek luwe memahami lek asal usulnya Mbak No ndak sampai di situ le lah terus tentang bulan kan 12 ya dibagi 3-3 suro sapan mulut telu nanti kembali lagi lah terus tentang tahun 8 2-2-2 ya le lek taune wong Jawa Surya Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Manto kuwi taune wong Jawa tapi saiki dikonversi dengan Arab alif ih jisdal bi wawu jimawal jimakir kabeh wis diaku aslinya Surya Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Manto wi taun iki 8 mangkane dinten 7 pekenan gansal sasi 12 wuku 30 taun 8 windu 4 windu iki poncotane terus kiblate yo 4 iki dadi didadekne suwindu tiap 8 tahun jenenge suwindu. Terus niku Mbah, tenggene pasaran dino kan kados minggu niku tungane kan minggu 5. Oh, paling kan songo. Songo. Ya ngene napa Mbah, kok mboten enten hitungan pasaran dino niku nek sedunggal napa kalih mboten kok mboten enten. Niku pripun Mbah? Penjelasane Mbah. Lah ya kuwi lho. Dhisik Mbah Buyo iki tapi kenyataane ya lho. Dihitung-hitung ya pas. Makanya asal mula bukane iki teko ndi Mbah No urung melajari teko kuwi. Ya jenengan mubeng-mubeng gini pilih sepuh kene to sing merdene tentang asal usule dino jeduk ya, lek Mbah No kurang detail pemaparane lek lungguhe jelas padha bisa. Mbah niki kula lanjutaken Mbah. Tiyang nek kapundhut niku kan mayoritas kan prosesi bagi
diislamake. Iya. Tujuane kan mangke kadenge masuk surga. Lah, misale tiyang iku nek kapundhut, tiyang niku rekah. Nggih mboten mengenal. Mumpun itu kebaikan, mumpun nggih saged masuk surga. Kuwi lan mung kok ora kala-kala. Nah, mung ora kala-kala. Ya saiki ngene ae. Kuwi kan bintang tangane mangkane ajaran yang umum iki nangge cara kowe yang paling benar ya. Selainnya berarti salah, tidak itu. Ternyata ini bisa kembali ke sogan kabeh urung padha nyatane. Nggih. Lha ajaran Jawa kan bener ya. Siapapun orang ngangkat ngarani suku agama ras lan liyane ya. Sing penting tumindake bener bisa ke jalan benar. Ya Pak, saiki sok lek kowe mikirne surga, kuwi lek mung nggo mbahno khayalan. Sia-sia bae. Yes, khayalan kenyataane. Sekarang mari kita pikir yang sekarang bersama-sama mbahno berbuat yang baik itu aja. Ora sah dinteni besok sing barang mesti. Kebanyakan mati kan mesti ya, Mas. Nggih. Ora sah dinteni teko sampean duwe kepercayaan teko enggak? Ya lepas teko mesti teko rasa dinteni terus gangi gae samune rono ki ngangge apa kan dengan perjalanan bukan sing ahli sembahyang lho Mas pingenane kata omongne lho nggih nggih Mbak iki wonten pertanyaan oleh Mbak saya pengemudi mengumpulkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak dan lain satu turute. Anehnya, secara tidak terduga pusaka-pusaka dari era kabudan banyak yang datang. Pada saat itu walaupun melalui perantara orang dan demikian itu apakah keterkaitannya dengan leluhur? Terkaitannya dengan leluhur, kuwi wis kena sing diarani teko titi wangcine. Yang dikatakan gano wis nusepe kan wis ratusan tahun ya. Okay. Dengan adanya bangkitnya ngumbule watu hitam, cileme gabus kan jelas kan bisa watu hitam kan abot ya logika enggak bisa ngumbul lah gabus itu enteng logika bisa ambles itu kan sing diarani ulah balik zaman sing nangisor nanggur, sing nanggur malih nangisor reinkarnasi bisa terus roda berputar cokro manggilingan. Jadi alam itu bergerak loh. Jadi tidak diam. Ya contoh kehidupannya manusia gak enak sing susah terus cuma ya sing bengah terus ya gak enak melewati semuanya